teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Di channel kita Virguansa Salam Petani Muda Dari Lahat Kota Agung. Oke pada kesempatan kali ini Kita ingin melanjutkan part 2 ya teman-teman Ini kopi lancurannya Bang Doni Sudah mulai masak Teman-teman Oke namun sebelumnya jangan lupa like Comment dan subscribe nya Agar channel ini dapat berkembang dan menghadirkan konten yang lebih baik lagi Oke teman-teman Kita lanjut ke videonya Kita review keadaan buahnya Jadi Kubun kopi Bang Doni ini sudah mulai masak ya teman-teman Tuh, itu sudah melakukan panen teman-teman wow review jadi sudah buahnya sudah mulai masak ya teman-teman mulai merah wow disitu juga ada teman-teman Nah ini teman-teman Bang Doni Uy, Halo bang Halo Up. Uy. Ya, ketua, aman, ketua. aman Ini sudah mulai Panen ini ya Nah teman-teman Ini penampakannya Dan ini salah satu rekan kita Gimana Ruh? Nah, ini hasil hasil budidaya luar biasa nih doni ini. Wih, keren ini. Perawatannya luar biasa ya. Nah, Jadi, rumputnya ada pun nah, kalau mau mau berhasil tuh ini ya, ini. Kalau mau berhasil petani ini. Nah, rumputnya pun ada. Jadi, tidak luput dari pembersihan gulma ya, teman-teman. Perawatan. Oke, okay, perawatan. Gimana dong? Wow. Bagus, teman-teman. Jadi, hero ini salah satu petani muda juga, ya, teman-teman. Ini menerjuni kopi itu dengan salah satu hobi. Ini wow, kita lihat. Jadi, ini sekitar bulan sekarang, sekitar bulan satu, ya teman-teman. Jadi, proses pemanenan ini belum se, semuanya, ya teman-teman. Dan kemungkinan ini akan terjadi panen raya, itu sekitar bulan tiga atau bulan empat, ya. Wow! Dompolannya nah, luar biasa sebesarnya Oke okay. Sekali panen langsung kaya ini orangnya ini nah, Sekali panen langsung ini Kalau ada cewek-cewek yang lepa, Nah, Ini orangnya pemilik Oh, no. oh ini lagi fokus ini lagi fokus <laughs> ini, ini panen ya. pertama ini Oke okay, kita lanjut review lagi Oke okay, teman-teman Wow, luar biasa. Jadi ini putiran kedua ya, teman-teman. Kemarin sudah sempat diputil. Namun belum seberapa banyak ya, teman-teman. Dan untuk kali ini ini kita lihat sudah sudah lumayan banyak ya, teman-teman, tuh yang merah. Dan untuk jarak tanam kopi ini sendiri itu kisaran 2 meter persegi ya teman-teman ini kisaran 2 meter persegi itu bisa teman-teman lihat sendiri namun dengan jarak tanam yang seperti itu cukup memberikan celah ataupun sirkulasi udara terhadap kopi usia dini ini ya teman-teman untuk yang seperti ini mungkin akan segera dilakukan pemangkasan ya teman -teman. wow ini keren ya teman-teman nah kita review jadi untuk penanaman dengan jarak per 2 meter itu posisi dahannya tidak akan saling mengganggu ya teman-teman jadi kestabilan tahan itu akan terjaga. Ini ya, teman-teman wow. Oke, kita lanjut. Dan kemungkinan pasca panen raya itu akan terjadi di bulan 3 teman-teman. Ya, itu akan sangat luar biasa ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Lagi ya, teman-teman. Wow, dan untuk mendapatkan hasil yang seperti ini, tentunya dibutuhkan perawatan yang maksimal, ya, teman-teman. Sebagaimana sudah saya bagikan di video saya sebelumnya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya, tutorial perawatan kopi lancuran. Ya, teman-teman. Nantikan terus video terbarunya seputar kopi lancuran ini ya, teman-teman. Kemungkinan di selanjutnya juga akan kita lakukan pemangkasan, pemupukan juga sekaligus pasca panen raya. Oke, ya, teman-teman. Dan wow, keren ini! Dan bagi teman-teman yang baru ingin terjun, belum baru mau melakukan penanaman baru, semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman sekalian. Oke, sebelum melakukan pasca panen diusahakan terlebih dahulu untuk melakukan penyemprotan hama ya teman-teman terutama semut agar kita dapat dengan nyaman itu melakukan proses pemutilan nah jadi ini serasa di Brazil ini teman-teman dan untuk kedepannya depannya ini mungkin akan sudah dilakukan penyimpanan tunas air ya teman -teman. dan juga akan saya uji coba buat dijadikan penelitian ya teman-teman satu entres yang akan saya coba untuk sambung di kebun saya ya, teman -teman. nah ini dia teman-teman selanjutnya mutil wow Salah satu yang sudah dipangkas karena sudah tidak produktif lagi, ya. Dan pemangkasan akan dilakukan kepada ranting-ranting yang sudah tidak produktif lagi. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.